hari ini bintang tamunya. Mana dong kameranya dong? Ada bang, mana? Ada bang. Cuman masih pakai handphone. Ribet nanti editnya, mending di sini langsung. Oh, jadi kamera buat foto? Iya. Kalau sudah ada laptop baru mungkin. Oh, tapi yang kemarin sama Yusi pakai ini juga? Pakai ini bang. Saya uploadnya pagi, malam paginya baru masuk semua. Ngerekamnya pakai ini juga? Bukan, pakai yang itu. Dieditnya di sini? Iya. Meninggal handphone saya. Luar biasa yang ada di waduh. Ya Allah. Bintang tamu kata kita ada Bang Bari. Lalu lintas cocok sekali cocok. Sih. Cocok. Saya kebetulan sering melanggar. Hah? Enggak dong. Anda tuh tertib lalu lintas, ada yang melanggar sedikit diteriakin, "Woi!" Geber. Iya, geber. Bang David yang belum datang ada Bang Rigen dan Bang Rahmat. Emang pasti di situ deh. Hah? Kadang di sini sih. Pada jaket motor lebih cocok jaket mata lo. Iya. Iya. Bukan nah, anak motor ini. Ini yang jaket Intel tuh. Gitu. Jaket Intel. Yang foto sama begal terus di mukanya dingin. Bet sudah ganti baju. Perasaan tadi rompinya, oh beda warna ya pak? Beda warna. Mana yang tadi? Ini lebih blue denim nih. Oh iya, ini agak pudar-pudar gelang. Di belakang mana bang? Wih, saya namin di Bekasi. Ngeri, keren-keren. Ini menunjukkan kalau Bang Mahri memang anak. Anak apa ya bang? Anak Bekasi lah. Bang David juga. Tapi itu mah kayaknya pakainya enggak ditutup jaket bagusan diginiin kan di sini. Ini kan model-model jaketnya Ramones. Ramones. Tapi ini di sini, Pak. Nah. Oh. Jadi enggak ditutup. Kayak cangcuter, Bang. Kayak cangcuter benar. Iya. Enggak bisa. Oh. Dibuka dulu aja ini ya. Jahit bang. Biasanya kan kayak gitu kan. Iya iya. Beda. Hari ini temanya lalu lintas. Oh ini ya di sini. Apa emang? Emang begitu. Kadang enggak netizen tuh merasa Rahmat sedang disudutkan. Disudutkan. Komen gitu pas udah paling lucu udah. Iya iya. Iya itu lucu banget aja. Paling anjing itu emang. Iya pas komennya ini, saya yakin betul bahwa Rahmat memang disudutkan oleh teman-temannya. Saya tahu, walaupun saya tidak kenal dekat dengan mereka, tapi hanya dengan melihat video YouTube-nya saya tahu dan yakin Rahmat memang pasti tertekan. Iya. Sarkasnya lucu banget. Nah, di situ ya santai-santai aja nggak ada masalah. Hah? Handphone jadul, terciduk handphone jadul. Ketawa-tawa deh. Bang Jengel bilang, itu ngapain sih tuh kutil. Iya. Dia bilang kutil. Padahal Jengel anak paling baik. Hipsi apalagi ya, ini bingung gue ada yang gak suka sama Hipsi. Gue gak respect sama mama sama. Kalau mama mungkin masih orang masih bisa mikir itu. Karena oh juga? Enggak omong anteng. Lu juga ya? Enggak. Gila ngeri banget. Kamera yang ngalah. Kalau Bang Hipsi sama Bang Mak Jengel kan lulus saja. Kita kalau biasa lulus. Oke. Sekarang mau make up dulu teman-teman. Ayo bang Rahmat, kita ikut make up. Nanti itu aku mau kita. Oh ya sudah. Nah kita make up di sini nih guys. Tuh ada Mbak Nabila, Mbak Ica. Halo semuanya. Ini Insta story aja. Yo, gila. Ya, soal Alifa tuh yang misalnya pendatang KTP dia KTP daerah. Oh, yang aku sebenarnya hari ini jadi anak geng motor. Padahal lebih ke kayak ini ya. Leasing. Tapi KTP-nya juga baru Jakarta. Oh, enggak bisa. Tapi udah terdaftar belum? Enggak tahu. Jadi cek di KPU RI.
pakai gel sendiri. Sampai udah kesini sih, daerah mana ya? Itu apa sih? YouTube, Pak. YouTube. Apa yang dibuka, Pak? Oh. Itu di Al-Azhar. Oh, kelurahannya. Oh, ini kayaknya. Tapi aku jadinya cuma senyala presiden, nggak sama DPRD, sama apa? Sedangkan guys, tidak ada bedanya kan guys? Apa? Sekarang nih anak motor, YouTuber favorit saya. Apaan? Nah, iya. Saya ngedit kan nonton potongan-potongan video Anda juga. Emang? Iya, pindah-pindahnya. Transisi namanya, iya. Kalau yang bus itu kan Trans Jakarta kan. Betul sekali. Bukan transgender kan. Itu juga perpindahan tuh. Iya, dia. Dari laki-laki ke perempuan. Enak lo Mahrif. Apa? Yang punya ngerasain muka disemprot Evian. Iya kan bisa. Beli terus dipakai di rumah kan bisa. Udah lama baru ini lagi. Terakhir kapan ya? Lama juga tuh gue. Kombrek? Enggak dong. Maksudnya syuting. Oh iya. Party clear? Enggak selama itu. Itu lama banget. Indosiar sempet kayak gue. Sekali iya. Kayaknya ya. Lupa juga gue. Kebanyakan syuting buat diri sendiri. Iya. Kan YouTube lebih dari TV Boom. Subscriber sudah berapa, Bang? 11.000 berapa? Ngeri. Hampir 12. Sedang growing up terus. Alhamdulillah. Terakhir videonya Bang Mukti ya. Ini baru hari ini tayang sama Mukti. Kayaknya gue mau bikin konten baru nih. Oh, kayaknya. Selain motor. Motor tetap. Kalau biasa kan ya itu ngobrol motor terus ya blar yang vlog biasa jalan-jalan. Pengen bikin orang-orang nyobain motor gue. Oh, jadi nanti saya dulu ya. Pakai motor lu pakai motor gue, dia coba jalan-jalan. Boleh, kamera ntar gue taruh di helm lu yang pakai. Iya iya. Ya. Terus ntar gue nanya-nanya gimana rasanya. Oh, habis itu ada. Karena kalau video di helm itu banyak juga yang nonton orang. Banyak. Kalau cuma liatin jalanan dan stang motor. Iya. Tapi banyak rame. Nextnya Ica lagi. Ada juga tuh yang YouTuber yang ini loh. Kayak di jalan tuh dia yang belajar bulan puasa ya kayaknya. Ngalang orang-orang yang melanggar. Apa namanya saya lupa juga tuh. Itu kalau gitu gede tuh viewernya tuh. Iya. Gitu. Pokoknya motor vlog yang channelnya gede adalah yang melanggar. Bukan melanggar sih. Tapi yang berantem di jalan gara-gara itu pelanggar. Crash itu jatuh atau kecelakaan atau apa. Itu banyak ya. Oh, banyak tuh viewernya pasti jutaan. Clickbait. Enggak clickbait sih sebenarnya itu emang. Atau orang Indonesia seneng nonton kecelakaan, orang berantem. Orang kecelakaan di jalan saya banyak yang nonton. Iya, Zayem. Regen belum datang, kita sudah mau briefing, Regen belum datang. Parah Regen emang. Parah sih. Usir dia dari kampung. Usir dia dari kampung, usir. Oh, bentar-bentar jadi preman. Regen tiba-tiba. Bola panas. Jangan ditanya. Bola liar. Bola ini. Gimana? Ya kalau nggak datang enggak. Di sisi Dilan. Kalau si Arianto tuh anak jalanan di rumah sih. Dia serigala kan. Serigala di rumah. Tidak. Iya anak ya. Anak hewan. Serigala. Nanti kalian. Nah. Regen sudah datang nih. Datang nih. Jam berapa sekarang? 4. Mana dia nih? Kamera nyala semua anjing. Nyala untuk dia mah.
Thanos memang. Tan tan tadang. Ikut tiduran sih. Apa? Enggak, di grup ini Dada Sun memang dia bilang telat. Yang anak SMP di Kroyoki itu parah juga ya. Oh, dimasukin. Mas Regen. Heads Regen nih. Loh, ikutan tapping. Kirain tadi enggak masuk, Bang. Hah? Mas Regen. Apa? Pasti lu kan yang bikin gua telat. Kan apa? Oh telat, Bang. Jam berapa sih, Bang? Telat 2 jam. Oh iya, setengah 5. Oh, dari tadi kita nungguin lu. Iya. 2 jam. Hah? Telat 2 jam. Belajar ya. Oh. Tapi udah rapi ya, Bang? Udah, untung gua udah standby rapi dari rumah. Padahal udah dari jam 2. Iya, mana Bang Rati Boy itu masih ada? Bang. Bang Bari. Co-host dia, Bang. Oh. Iya. Tadi Bang Bari tidak tahu kalau ada Bang Regen. Enggak tak ada. Baju kerupuk. Si lucu. 2 jam gua kemarin pulang lu. Bang. Jauh banget tuh. Habis bensin gua. Yo. 2 jam dari pom bensin dulu. Ya, kasihan. Ini kemarin yang kesini. Iya, cari kompornya juga. Iya. Pas itu kan ada pembensin. Gua ngebaca tadi berapa pembensin ini. Ini jadi Dilan nih, keren nih. Wis. Ya kan pakai DN keren nih. Wek. Kenapa ada wek lu? Kenapa sih suka pakai mic yang itu, Bang? Ya lu tanya sama dia. Mengangkat rating Regen. Regen. Regen happy banget nih hari ini kayaknya. Iya, Bang. Kelihatan mukanya sih happy banget. Wah, katanya Regen gampang marah kalau mukanya di zoom-zoom ya. Iya, Bang. Lu mundur. Ya, makasih Bang Yusi. Saya nonton dari Bang Yusi. Iya, benar-benar. Gini kan Bang Yusi gini. Udah mati. Terus zoom-nya tuh bukan yang pakai lensa, bukan yang begini. Iya, tapi yang maju, maju. Maju. Enggak marah benar. Alhamdulillah baik memang dia. Dia sebenarnya baik Bang orangnya, Bang. Kalau ya, nonton itu voice note gue tiba-tiba marah, tiba-tiba teriak. Hah? Voice note gue. Iya, Bang. Kenapa? Gak tahu gue. Memang kalau kadang hari malam Jumat dia begitu. Ah, Kamis. Ya ampun, pembulian terhadap Regen. Gue gak ngerti perasaannya Regen. Mampus. Ya ampun, ini kenapa jadi kayak begini? Udah kocan ya Allah. Harusnya lu nih, Matt, yang pakai beginian, Matt. Lu aneh banget lu, kemeja terus pakai ini lu. Lihat dari belakang, Bang. Bang, lihat, Bang. Nah, lu masa pakai ini? Ya Allah. Habis. Semua properti gue dipakai. Ayo, sekarang kita masuk. Mau mandi? Ngerekam David gak? Enggak. Tapi boleh minta tolong, ya? Boleh. Kita masuk ke studio Silver. Baik, Cak. Mas, studio Silver. Jadi syuting kata kita itu di sini. Silakan, kita masih ada waktu sekitar 5 menit sampai 10 menit untuk typing episode pertama. Silakan ya. Ada teman-teman semuanya. Tuh, Mas Paino. Langsung diomelin gue, lu pro-pro kaget nih. Akhirnya selesai juga. Terima kasih Bang Bari ya. Mantap sekali seru episode ini nih. Keren ya. Nanti nonton ya teman-teman ya. Nah, taping 1 sudah selesai. Nanti taping 2 bintang tamunya ada Bang Arya Novrianus. Hey, Papa Giba Indonesia. Halo Sabi. Nah, hari ini tapingnya itu temanya Jepang. Ah iya benar. Jadi semuanya dandanan Jepang. Mbak, kenapa ngambil syuting sih? YouTube, YouTube by ini YouTube.
lama daripada kerja. Ini juga kerja, ini di make up. Ntar bocor, adegan ini harusnya kan gak boleh kemana-mana pakaiannya. Enggak dong, bocor kata kita. Bocor apanya? Coba Arif. Ya iya, lu sama aja kayak apa ya namanya ya? Coba-coba. Apa istilahnya? Arabnya. Apa istilah Arabnya? Coba didandani ke Sam. Mubazir. Jangan pakai-pakai bahasa Arab. Sensitif. Sensitif bahasa Arab, sensitif dari mana? Bahasa Arab tuh bahasa agama nomor satu di Arab. Hah? Siap banget lo kayaknya lo. Udah gak sabar bener lo kayaknya lo. Sip. Ada stand up juga nanti. Stand up tidak. Segmen 3 enggak jadi nyanyi lo. Oh. Stand up lah. Bakar kompas TV. Depan ini. Kasihan. Ada. Kasihan dia. Jepang zaman kekaisaran begini, Gen. Jamata. Nih, biar. Jamata dong. Nyanyi dong. Nyanyi dong. Oh, banget. Semua wonder. Nah. Keren, bro. Ini baru abangku ini, baru abangku. Jepang nih. Ini baru abangku. Jepang ini ya, ini style Jepang, bro. Ini baru abangku. Ini apa coba? Ini Jepang, ini harus. Iya, ini. Ya Allah. Jepang, ya Jepang yang sesungguhnya, bro. Ini, bro. Ada enggak? Jepang begini, Bang. Baru ini kan. Nah, akhirnya selesai juga. Jadi Nobita. Itu si sukanya. Halo. Hai. Si itu kan si susuk. Jaya nama baruku. Jangan begitu dong, Nyayang. Fashion lu gitu bagus ya, Ari. Lu sehari-hari kayak gitu aja. Serius, gue serius. Keren buka kacamata gitu. Serius. Lu nih. Udah dibilangin nih. Joni Skandar. Bapak Giba Indonesia. Dia bintang tamunya Jepang-Jepangan, tapi dia belum pernah ke Jepang. Malah Bang Bari yang sudah ke Jepang. Ini Anda nanti di blur ini kasih beruang. Ada yang edit. Oke, siap. Ada yang edit kasih beruang. Halo. Halo Mas. Udah IG story ya? Saya iya. Harus cakep ya? Harus cakep dong. Standar. Iya. Selalu ger. Shooting kata kita episode 2. Bintang tamunya itu. Halo. Iya. Tuh mukanya. Penasaran kan nonton ya kata kita nanti.